Ya elah mah, senyum-senyum cengar-cengir sendirian di pos ronda. Ntar kesambet setan bengkak, tambah bengkak deh. Iya bang mah. Gua itu bang, lagi ngebayangin tampang cucu kita bang. Ya Allah, lucu kali ya bang ya. Udah kagak sabar nungguin perut Sri Lantu meletus. Emang gunung meletus. Iya mah. Papa jadi inget yang itu tuh. Hah? Yang itu apaan sih bang? Ya elah mama, masa mama lupa sih? Yang itu tuh, yang itu. Bang, yang itu apaan sih? Yang itu tuh mah, sehabis mama lahirin si Lila, terus mama bilang sama papa, mama bahagia banget deh kawin sama papa. Terus mama nyium jidat papa. Papa jadi malu deh. Iya iya yang itu ya bang. Ya Allah, Mila juga ingat bang. Ma, udah lama nih cium jidat papa dong ma. Apaan sih ah, kata-kata aja kita nih udah bangkotan tahu kagak. Lagian di sini itu pos ronda bang, tempat umum kagak baik. Apa mah, mumpung ada orang lagi sepi mah. Kayaknya sepi ya bang ya. Lagian emang udah lama kan Mila itu kagak sayang-sayangan sama abang. Abang merem dong. Bener nih mah, menyium jidat papa. Iya merem berdua ya. Yang bener meremnya. Alamak, musuh kali rupanya. Maaf ya Pak RT, aku gak sengaja nendang bola itu kesini. Maaf ya. Mesra nih ya. Apa itu bola? Lu pergi sana yang jalan dikit lu. Enggak, lu aja lu. Enggak. Aku gak mau sebelum BRT selesai mencium Pak RT. Ayolah Pak RT, jangan malu-malu. Cium lah Pak RT. Lu, lu gua pencet-pencet juga lu, Gor. Jadi perkara lu sama gua, Gor. Ngintip lagi emang ya. Tapi gak apa-apa, Ma. Wela sayang, abang abis kabur dari tingkah lamanya Bu RT. Emangnya kenapa bang? Tadi abang abis main bola, terus abang kaget lihat Pak RT sama Bu RT bermesraan di pos ronda. Hah? Abang kaget kali lihat kanannya itu Les. Lalu abang tendang saja pakai bola ini, lalu rusaklah suasana romantisnya. Iya betul Les. Itu bisa bermesraan apa itu bang? Alamak bisa Les, macam begini mutia Bu RT nih. Kenapa kok marah sama abang? Gak apa, orang lagi bebasan kok diganggu bang. Bang Tikor jahat banget ini. Tak cek rumah, tak cek. Tapi memang iya Las, bermesraan Las. Macam kuda nil sama zebra. Iya jelas bang. Iya. Mana mungkin Uda indah sayang sama kamu, Ovi? Ya sayanglah. Buktinya, setelah Uda jadi penulis terkenal kayo royo, Uda malah mengadopsi anak orang. Membuang uang sajo. Mande-mande, Uda mengadopsi Dindit itu kan, itu demi keharmonisan rumah tangga Uda. Ovi kan tahu sendiri kalau Uni Deswita itu belum juga hamil. Siapa suruh badannya kurus kering begitu? Opi mau ke Jakarta besok. Kalau indah, Opi mau bunuh diri. Janganlah, indah baik bolos sekolah. Lagi pula ini kan belum waktunya liburan, Ovi. Pokoknya, besok Opi harus berangkat ke Jakarta. Kalau indah, Opi mau bunuh diri.
Ovi, janganlah begitu Ovi, enggak baik. Ah. Udah Faisal ini sayang sekali sama Ovi. Jadi janganlah bunuh diri ya. Mangkonyo, kirim uangnya sekarang. Kalau indah Ovi mau bunuh diri. Titik. Ovi, halo Ovi. Kenapa adik udah yang manja itu, ha? Hah? Oh, mau minta apa lagi deh itu dah? Anu Dinda, apa, anu. Apa? Udah, udah mau kemana dah? Mama sayang, udah siang nih. Ayo dong, kita pacaran di mall. Mak, udah siang nih. Elah mama, cantik banget, pakai baju merah lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, letelah, bener itu kata Pak Tiko. Pak RT sama Bu RT sekarang mesra. Ih, letelah, ini aku bawakan dulu sebagai tanda maafku. Ini karena perbuatan suamiku udah gangguin acara mesra-mesraannya Bu RT sama Pak RT tadi pagi di pos ronda. Lu bisa aja lah. Siapa juga yang mesra-mesraan ya Allah. Pak RT mau kemana ini? Udah. Gue mau jalan-jalan ke mall. Kembali pacaran. Terus gue beli anu mainan buat cucu gue. Gue beli boneka, beliin masak-masak. Pokoknya banyak deh. Anak-anak, mau beli boneka sama mainan masak-masak kan? Oh, kagak cerita. Cucu kita itu entar laki-laki. Jadi yang kudu dibeli itu ya bang ya, robot-robotan, no, ketapel, no, baju si pitung, begona, pisau-pisauan. Papa kepengen punya cucu perempuan mah, kan lucu mah, banyak pita warna-warni mah. Kalau kayak gitu caranya, kagak ada lagi cerita mesra-mesraan ya bang ya. Dengar baik-baik, cucu gua itu laki-laki, dede. Pokoknya papa pengen punya cucu perempuan, RT sabar udah. Gua udah kagak bisa sabar lagi lah sih. Gua kagak bisa sabar. Jalan. Anu mau saya semenit RT. Kesel banget. Pak RT, ini teh pos satpam, pos keamanan, bukannya pos kekesalan. Lu udah berani sama gue? Hah? Udah berani lu? Ya jelas gak berani atuh Pak RT. Ada apa sih Pak RT? Ada gue yang mau ngomong sama anak gue. Dengar baik-baik ya Bang. Cucu gue itu ntar laki-laki. Pokoknya perempuan titik. Mati-mati sama gue Bang. Gue banyak-banyak juga lu tadi. Yang munci ambo dari luar. Itu dia udah pulang. Ambo sudah gak tahan mau ngamuk. Dinda sudah gak sabar mau meninju udah. Dinda. Ini sama-sama. Dinda.
Dina apa-apaan sih? Dina, aduh. Hah? Dina. Ini apa-apaan, Dina? Apa? Pokoknya denger baik-baik ya, Bang. Calon cucu gua ini laki-laki titik. Pokoknya denger baik-baik, Ma, ya. Cucu papan tuh perempuan titik. Udah gak usah berantem terus. Mendingan dicek aja pakai foto komputer. Hah? Tulis kelamin itu anaknya Mbak Lila tuh cewek apa cowok gitu. Adalah Bu RT. Lah waktu itu Bu Sela hamil Mbak Carla, kan dokternya kasih tahu kalau anaknya tuh cewek. Udah mendingan aku telepon Bu Sela aja. Nih. Ada apa sih nyari saya? Sini, Bu Sela. Ini yang umur. Ini loh Bu Sela. Ini Bu RT, Bu RT. Kan tulis kelamin itu cucunya. Nih, Pak RT maunya cucunya perempuan. Nah, Bu RT pengennya cucunya laki-laki. Hei, kan bisa difoto pakai foto aja di rumah sakit itu kan Bu Sela? Oh, USG jenis kelamin maksudnya. Kan? Emang bisa, Sel? Oh, bisa Pak RT. Namanya USG. Sela. USG itu emang singkatan dari apaan? Apa ya? Pokoknya USG aja. Telepon aja Neng Lilanya disuruh itu. USG. USG. Calon cucu gua itu laki-laki. Bakalan maco kayak si Pitung. Gak bisa, udah pasti cucu gua nih yang lahir bakalan perempuan. Lu berani sama gua sekarang mengandangin pokoknya perempuan. Perempuan. Udah, ketua itu gak berantem. Gak berani. Ini yang bener. Perempuan. Kagak bisa. Saya laki-laki. Mandi udah. Kenapa hal ini Indah udah diskusikan bersama Dinda dulu, udah, ha? Si Ovi itu kan anaknya manja, udah. Nanti kalau bertengkar dengan Dinda bagaimana, udah? Tidak mungkinlah itu terjadi, Dinda. Apa? Dinda. Jadi, udah, si Ovi itu anaknya manja dan merepotkan. Iya, aku Dinda. Aku akan melakukan apa saja agar semuanya baik-baik saja, Dinda. Iya, iya. Bana udah mau melakukan apa saja? Iya, Dinda. Baiklah kalau begitu. Udah belikan Dindit kolam renang plastik yang bisa ditaruh di depan, udah. Iya, udah. Kolam renang plastik yang dari balon, udah. Ini mandi itu kan harganya mahal, Dinda. Indak semahal harga tiket pesawat Ovi ke sini, udah. Oh, iya. Aku belikan sekarang juga, Dinda. Yo. Awas, yo. Kalau Indah. Halo Ati. Tumben Mas Karya pulangnya cepat. Iya dong, orang penting di kantor ya pulangnya semaunya. Mas Karya mau makan siang? Mau banget. Tapi makannya nanti suapin sama kamu ya, Ti. Kayak anak bayi aja minta disuapin lagi sama Tante Ati. Kamu ngupi ngaco omongan orang dewasa, udah baik tau enggak? Ya ampun, siapa yang ngupi coba? Jelas kedengeran gitu. Aduh. Siapa yang minta disuapin? Itu tadi Tante Sela. Masa minta disuapin sama Tante Ati? Parah banget. Bohong, Dek. Bohong. Om Karyo tuh yang bohong. Jelas-jelas kita dengar sendiri. Gitu ya? Iya. Parah. Yaudah ya, Tante. Iya, makasih. Kita pergi Mas Karyo, mau gue suapin? Ah, sayang. Biar romantis, ah. Baru gorengan biar enak. Hati gue juga pedes ya Allah.
apa? Ila kala kayak pemain bola tuh siapa? Gaspol. Gaston tetanya. Mau coba? Enggak, Bang. Aku capek banget. Habis susah, Bang, itu ngakurin Bu RT sama Pak RT berantem terus. Bukannya Bu RT sampai RT tadi pagi bermesraan di pos ronda. Terus macam mana dengan mereka? Mereka lagi nunggu Mbak Lila datang, mau dibawa ke rumah sakit. Hah? Nah, terus nanti perutnya diperiksa, pakai foto ajaib. Nanti ketahuan, itu anaknya tuh cewek apa cowok, gitu cucunya. Udah nanya-nanya nanti aja, Bang. Aku ngantuk, mau tidur. Ya sudah lah, kalau begitu kok tidur saja ya di dalamnya. Abang mau main bola dulu. Dadah, Bang Tiga. Iya, iya. Alamak, jatuh. Ah, tenang saja. Aduh. Maaf, saya nggak sengaja. Maaf, Saju, ini tidak menghilangkan rasa sakit Ambo, Bang Tigor. Ambo boleh Saju ini. Aduh. Kan aku sudah minta maaf, Sar. Kenapa pula aku lepar aku bodoh kali kok ini? Anak Saju bilang bodoh. Cucu babe. Eh bang, si Lila kasih minum apa? Tahu nih babe ya. Elah, minum antar aja ya. Babe mau ngomong dulu sama cucu babe. Cucu, cucu perempuan ya. Cucu babe, cucu ya. Ah, sana, kagak ada urusannya. Cucu, dibilangin baik-baik ya. Jangan jadi perempuan ya, cu ya. Jadi laki-laki aja. Nanti aman nanti. Pistol-pistolan. Oh, banyak cu. Ya Allah. Cucu, cucu jadi perempuan aja ya. Ya, ya. Ntar engkong beliin boneka. Engkong beliin pita warna-warni. Ya, ya perempuan aja, cu ya. Ah, laki. Cucu, laki-laki. Perempuan. Perempuan. Jenis kelamin anaknya Lila sampai dia lahir gitu. Iya tante salah. Jadi pas udah lahiran tuh pas dia brojol, pisannya kan sama dokternya. Dokter laki-laki atau perempuan? Begitu. Rebek amat sih ah. Sekarang ini udah teknologi canggih, noh bakal tahu jenis kelamin anak lu ini apaan. Tapi Lila enggak mau Bu RT. Biar kejutan saja katanya. Yo yo Lila yo. Iyo. Terus babe kagak bisa dong beliin mainan buat cucu babe. Kalau babe kagak tahu jenis kelaminnya. Eta babe, kan masih ada waktu bakal beliin mainan. Kan pas kelahiran juga ketahuan kan laki-laki atau perempuan. Terus tutututututu, babe jalan ke mall beliin itu mainan. Ih. Babe, bener Mbak Lila ya. Wah, pokoknya si Lila kudu USG. Titik. Ya pokoknya ini kagak mau nya itu hak Lila. Lila udah dewasa, Lila udah kawin, nih. Gua bejak-bejak tapi malah dibunting. Ini orang aja nih yang gua bejak-bejak nih, ha? Biar tahu rasa. Maghrib, kok ayah belum pulang juga sih?
Mungkin ayah belum menemukan kolam renang yang diskon. Nah, iya. Emangnya harus yang diskon ya, Bunda? Ayo, haruslah, Dindit. Karena menghadapi hidup ini, kita harus pintar. Bali yang diskon saja, begitu ya, Dindit ya. Iya, harus, Dinda. Ambo harus pindah mall berkali-kali. Itu kolam berenangnya? Iya, nih. Tinggal itu saja. Kalau gitu, Dindit mau kasih tahu Dodot dulu ya. Iya, iya. Dindit, onde mande, nak. Dindit, habiskan dulu makannya. Itu ya, Dayo. Dinda pinjam pompa ke Bang Tiga dulu lah. Permisi. Mande-mande, jangan aku. Kecepatan lewat Bogor. Artinya saya cepatlah Bang Tigor. Sabarlah, Sal. Aku juga tak sabar mau berenang sini, mau nyemplung. Aku juga tak sabar banget berenang. Biar. Ini kan kolam renang untuk anak-anak. Orang seperti kita itu tidak bisa. Nanti bisa bocor, rusak. Ini kan harganya mahal. Percuma saja kalau aku bantu kompa di sini. Aku cuma mau berenang di sini kok. Bang Tigor ini, yo udah yo. Ya kan nyemplung dikit-dikit enggak apa-apa, Bu Deswita. Dasar pedit merkedit. Sakit tuh enggak pelit. Tapi ini memang kolam renang untuk anak-anak, Mas Sila. Les, kita cabut. Cabut sama Abang. Bang Tigor. Bang Tigor yo, Bang Tigor yo. Indah. Yo. Indah. KBN, butuh orang kaya baru nolak. Dasar Enji, ini gila. Iya, jangan lama sana. Ayo, bukan hantu, tapi tolong ya, jangan rampok saya. Mande, antarkan Ambo enggak? Masya Allah, seramnya. Ya, saya anterin. Adek sama kakak, sama-sama pelit. Apa? Diantar ke sini, jangan. Wah, lama banget ya. Iya, ini ada pompa. Alhamdulillah. Sebentar lagi kolam renangnya pasti jadi. Benar ya? Yes. Ayo dong. Sebentar yo. Permisi, udah paisa. Datangnya besok pagi dah. Ini pasti hantu yang menyerupai si Ovi dah. Adik udah yuk. Ambo yuk. Ini Ovi udah sungguh. Keren kan gaya Ovi? Jangan percayalah dah. Dia itu jin yang menyerupai si Ovi dah. Berarti anak lu ini laki-laki dong.
mudah-mudahannya doain ya. Oh, tenang aja Lila. Kalau entis sih udah gua wiridin. Oh, kenapa emang? Soalnya dulu gitu, Be. Ada adik udah Faisal kemari. Ih, serem banget deh. Mata cirinya nih ya, hitam. Rambutnya begitu. Ambil deh, kayak Sarah. Lila. Baik-baik dong kalau ngomong, ah. Dijaga omongan lu, entu kan lagi hamil. Ya Allah, Pak Mali. Yang penting ya, gua entu anak lu udah klop. Kalau jabang bayi ini bakalan laki-laki. Mami itu punya cucu perempuan. Bang. Udah yo yo. Adinit, ayo kenalkan ini Tante Ovi, ayo sini. Ayo. Dini Tante. Oh ini anak kakak Tuda. Kamu mau habiskan uang Uda saja. Dinda bilang kan. Ovi, kamu enggak perlu seperti itu sama si Dini. Dia itu kan keponakan kamu. Ovi bodo amat. Sudahlah PRT, jangan menangis macam begitu. Balik sama kumis. Gua juga gak mau nangis kayak begini, Gor. Tapi ini semua teman, Gor. Air mata gua ngalir terus gak akan habis-habisnya. Walah, urusan cucu aja kok repotnya kayak begini. Tak kasih tahu ya. Kalau cucu sampai lahirnya laki-laki kan nanti juga bisa bikin yang perempuan. Aku juga bisa bantu kalau mau. Cengeng kali PRT kita ini. Lebih baik PRT berdoa saja untuk kelancaran cucunya PRT, biar dia sehat, normal. Tidak usah memusingkan soal jenis kelamin PRT. Lu kagak usah pakai nasihatin gue lu Sal. Gara-gara adek lu tuh yang jelek udah kayak hantu aja juga lu. Gara-gara dia tuh jadi inilah sekarang kalau babi di gue kepengen punya anak laki-laki. Yang disalahkan. Dengar gak sampean ya? Si RT barusan ngomong apa? Adik sampean tuh beda tipis sama setan. Lagian ngapain sok si sok-sokan jadi anak gaul anak Jakarta? Pakai kayak setan kayak begitu. Emangnya kota kita kota hantu apa? Hitam, pakai kalung hitam, bukan macam setan lagi, macam binatang. Kayak wedus gembel. Iris-iris gitu, terus telurnya dipisah tapi didadar. Oh iya iya, minumnya apa? Teh anget pakai susu. Ah siap lah. Apa wajahnya tutup? Kamu teh yang kemarin ya, adiknya Oda Faisal? Iya, Ambo Ovi yang kemarin sang hantu. Itu kenapa wajahnya tutup? Oh, itu Neng Lila lagi hamil, nggak mau ngeliat kamu, takut anaknya kayak kamu. Sudah bisa aja. Coba, Ovi paksa. Buka, buka nggak?
Celananya robek-robek, pakai rantai di mana-mana. Ih, gumpet ah. Sembarangan. Ambo tersinggung. Udah sabar, sabar, sabar. Sabar deh, Opi. Deh, Opi kan pendatang baru di sini. Kalau dia mah anaknya Pak RT. Terus kenapa kalau dia anak pejabat? Bisa seenaknya saja. Opi sumpahin anaknya lebih jelek daripada Ambo. Jadi laki-laki ya mbak ya. Mana barang si Ate Kumaha. Itu pesan menangnya. Tapi segitu. Mbak Jamrong. Ingat pesan kita-kita. Kalau enggak. Saya akan melakukan yang terbaik. Mbak. Ganti aja cucu saya jadi cewek ya. Cewek ya. Laki ya. Cewek. Sang yang menang jati kumara aji kuki semar putih jaya. Tolong aju hati-hati nasi lelah tekaulah sekasih asih pada pulak. Ganda-ganda serang ganda, ganda berpayasi ganda, campuran ganda su ganda. Sungguh pak semar jing balik berseling ala kuala kuang sajarat tingin kabeh. Cucu-cucu yang boga incu, sinar lucu pakai gincu, sinar si buncu. Cucu. Bah! Bah,
Cucu saya kenapa, Mbah? Gimana? Gimana, Mbah? Cucu saya apa? Cucu saya apa? Hah? Gimana? Kenapa? Kenapa? Cucu saya kenapa? Karena mungkin anak bakal boga incu ganda campuran alias lalaki jeung awewe. Kabar akhirnya gua pengen sama juga. Alhamdulillah, kepengenan gua kesampaian juga. Makasih Abah Jaka. Begitu aja, kapanan gua ini lagi kesenengan, masa iya meluk dikit aja kagak boleh, ya Allah. Ya udah deh, kalau gitu megang jenggotnya aja deh dikit. Kampret lu ya, kerjain lu ya Pak ya. Alah karyo, la ilaha illallah. Bener-bener banget. Gua bajak-bajak juga lo. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.